Imam selesai dah semayang, datang jemaah mendirikan semayang. Tiba-tiba masa jemaah kedua, tengah semayang ada satu jemaah lain mendirikan solat. Dan tak solat sekali dengan jemaah kedua tadi. Kerana mereka tak nampak, dengar jemaah kedua. Sah ke tak solat sebab dua imam dalam satu masjid? Jawabnya 15 imam pun sah. Tak sah kata dua imam. Faham tak lagi? Ulama' larang dua imam dalam masjid. Bukan masalah sah tak sah. Masalah fitnah. Bila dua imam, orang fitnah. Masjid itu sudah terfitnah. Orang akan kata pecah belah dan sebagainya. Faham tak ke? Bukan masalah sah tak sah. Jadi kalau kita mari nak semayang, imam sudah di tahiyat akhir. Kalau kita ramah, sunat kita dah ikut imam itu. Kerana sudah di tahiyat akhir. Sunat kita tunggu di salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis salam, baru kita buka jemaah baru. Faham? Dia panggil dua jemaah. Tapi tidak dalam masa yang sama. Harus. Yang tak boleh, hak tu tengah semayang, kita buat hak baru. Haram hukumnya, semayang sah. Faham lagi? Dalam masjid surau, dua grup serentak solat dua imam. Bagaimana? Gini. Apabila kita semayang jemaah, datang jemaah yang lain, hendaklah masuk dalam jemaah yang satu. Haram kita buat jemaah yang kedua kerana memberi fitnah. Malainkan jemaah yang pertama telah ada pada penghujung tahiyat akhir atau pada tahiyat akhir dan jemaah yang kedua ramai. Maka sunat tidak ikut buka jemaah yang baru setelah salam. Faham tak? Kalau mari dua orang, jemaah yang ada tahiyat akhir dah tapi ramai. 200 orang, hak dua orang masuk kat ramai dah. Tapi kalau depan tu 20 orang, dah tayat akhir, kita baru sampai 20 orang juga atau 15 orang. Biar dia salam, kita mula jemaah baru. Dah, kerana dapat fadilat lebih awal sampai ke salam.